Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi Instagram yang tidak bisa diupdate. Untuk kali ini ada dua cara untuk mengatasi Instagram yang tidak bisa diupdate. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kalian buka Play Store kalian. Setelah itu kalian pilih profil Play Store kalian yang ada di pojok kanan atas. Dan kalian pilih menu setelan. Klik menu setelan. Di sini untuk langkah selanjutnya kalian pilih menu preferensi jaringan. Nah, ini preferensi jaringan itu kalian klik. Setelah itu ada tiga pilihan, itu kalian pilih yang paling atas melalui jaringan apapun. Setelah itu klik selesai. Yang kedua, upload otomatis. Di sini kalian bisa pilih melalui WiFi saja atau jaringan apapun. Untuk lebih cepatnya kalian bisa pilih WiFi jika ingin cepat, atau kalian bisa pilih melalui jaringan apapun. Klik selesai. Kita melangkah untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kalian klik tahan lama untuk playstore-nya sampai muncul seperti ini. Pilih info aplikasi. Nah, ini. Setelah itu kalian pilih penggunaan penyimpanan. Penggunaan penyimpanan. Di sini untuk cara yang pertama kalian bisa hapus cache untuk membersihkan sampah dari Play Store, dan kalian bisa pilih hapus data. Tujuannya untuk mereset kembali Play Store kalian biar tidak error. Jadi caranya seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.